Kalau tidak tuan-tuan, sia-sia menyalak yahanana, 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 pumpang, pumpang, pumpang dengan malam cinta Rasul, dengan lampu menyalak. Balik habis malam cinta Rasul, masuk main malam Jumaat, Yasin. Satu benda keputusan nak buat, buat. Sebagai contoh, tuan-tuan duduk di rumah sebagai contoh. Malam Jumaat baca surah Yasin sebagai contoh. Amalan yang tuan-tuan ambil secara turun-temurun. Kita bawa mai hujah bahawa tidak ada hadis yang sahih yang menunjukkan Nabi SAW mengisyaratkan baca Yasin pada malam Jumaat. Yang ada adalah bacaan daripada suratul Kahfi. Ada 5-6 jalur yang menunjukkan keistimewaan dan fadilat yang besar bagi mereka yang mengamalkan suratul Kahfi. Pejam mata, ambil risalah Yasin, letak di tepi, mai malam besok, ubah kehidupan di rumah, buka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna salihati anna lahum ajran hasana. Ma kisina fihi abada. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت. Teruskan. Yakinlah. Waktu saat tuan-tuan baca suratul Kahfi, tuan-tuan kena yakin dengan kerinduan yang mendalam. Apa yang sedang aku buat sekarang adalah suatu perkara yang dilakukan oleh junjungan besar Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas kasihku kepadamu ya Rasulullah. Untuk mencapai manfaat dan redha daripada Allah, aku meninggalkan amalan nenek moyangku letak di sebelah. Malam ni aku bertaktih untuk baca suratul Kahfi demi kecintaanku kepadamu ya Rasulullah. Kalau tidak tuan-tuan, sia-sia menyalak yahanana, 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 pumpang, pumpang, pumpang dengan malam cinta Rasul, dengan lampu menyalak. Balik habis malam cinta Rasul, masuk main malam Jumaat, Yasin, wal Quranil Hakim. Bukan salah kita tak membicarakan tentang kesalahan dan kita tak menyatukan hukum apa pun pada malam ni. Tapi kita mengajak sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, ibu ayah kita, abang-abang kita, adik-adik kita, marilah kita sama-sama duduk di atas satu manhaj yang dilakukan oleh Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk membuktikan itulah juga yang dilakukan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Nabi mengisyaratkan suratul Kahfi sebagai bacaan yang untuk dibaca, dan 10 ayat yang terawal akan menjamin fitnah dajjal. Baca banyak pengajaran fadilat keistimewaan, yang mana fadilat keistimewaan tidak boleh dijual oleh mana-mana tok guru. Kerana fadilat dan keistimewaan hanya boleh disampaikan oleh Rasulnya yang mulia, iaitu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang dinyatakan dalam suratul Kahfi pada ayat 110, ayat yang terakhir, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul innama ana basyarum mislukum. Katakanlah wahai Muhammad bahawa engkau ini adalah merupakan manusia yang sama seperti manusia yang lain-lain. Yuha ilayya annama ilahukum ilahum wahid. Bezanya Nabi kita Muhammad dengan manusia-manusia yang lain ialah kerana Allah Subhanahu wa taala telah pun menurunkan wahyu daripada, menurunkan wahyu kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahawa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka ayat ini memperingatkan barang siapa yang meletakkan keimanan kepada Allah dan juga Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pegang kuat-kuat 110 suratul Kahfi sebagai pengajaran bagi kita pada malam ni, untuk kita menutup kuliah 2023 pada tahun ni. Apabila Allah menyatakan faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang mengharapkan pengharapan
untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Semua orang ada harapan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tak tangi nak jumpa dengan Tuhan? Tak ada. Tidak ada siapa yang tak ingin untuk berhadap dan bertemu dengan Allah. Hatta baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah di penghujung malam dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan juga Al-Hakim dan lain-lainnya, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang ya Allah, ya Tuhanku, kurniakanlah kepadaku lazzatan, kelazzatan nazri wajhikal karim, kurniakanlah kepadaku kelazzatan untuk memandang kepada wajahmu ya Allah. Tidak ada siapa yang tidak mahu untuk menatap wajah Allah Azza wa Jal. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang menginginkan ada padanya harapan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, apa Allah suruh kita buat? Falyamal amalan saliha, maka kerjakanlah amalan-amalan yang soleh. Dan amalan soleh itu kita sering sebutkan bukan menurut akal dan panca indera kita, bukan mengikut hawa nafsu kita. Amalan soleh ialah amalan yang ditinggalkan oleh baginda Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falyamal amalan saliha, satu. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan sama sekali kalian melakukan kesyirikan kepada Allah. Dalam mudah ialah berdoa langsung kepada Allah, nak meminta langsung kepada Allah. Hindarilah perkara-perkara istighasah yang menakutkan. Hindarilah kubur-kubur orang-orang soleh untuk dijadikan sebagai tempat untuk meminta, kerana kita takut apa yang kita lakukan itu sama seperti mana musyrikin Quraisy yang menyatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, kami tidak menyembah patung-patung berhala ini wahai Muhammad, melainkan kami mendekati patung-patung berhala ini, kami menghadap Lalata, kami menghadap Al-Uzza untuk liyuqarribuna ilallahi zulfa, melainkan kami hanya nak menjadikan Lata dan Uzza dan lain-lain sembahan, lain-lain patung berhala untuk mendekatkan kami kepada Allah. Kita tak mau kita dituduh mendekatkan diri kita kepada tokoh-tokoh, mendekatkan diri kita kepada kubur-kubur wali-wali Allah, orang-orang soleh, dan kita dituduh cuba untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui wali-wali Allah Subhanahu wa taala ini. Kita khawatir kerana perkataan tersebut telah pun ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas musyrikin Quraisy. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita semua insya-Allah hati yang terbuka, hati yang berlapang dada, minda akal yang cerdik untuk senantiasa menerima penghujahan daripada Al-Quran dan juga Sunnah, yang mana ianya tidak akan memberikan kebaikan kepada sesiapa, bahkan ianya hanya akan memberikan kebaikan kepada diri kita, tuan-tuan dan puan-puan, saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala.